Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro-bro dimanapun anda berada, ini yes, apa lagi ya, yes, belajar lagi lah ngono ya, mungkin ya. Ya apa, ya trik, berbagi trik ngono lah ya. Trik informasi. Ini bila pedah motor sampean, khususnya apa ya, cangklong busi namanya ya, atau tutup busi. Yes, pokoknya tutupnya busi ngono ya, bermasalah. Jangan dibuang dulu lah gitu. Boleh, ini ada tipsnya dan triknya memperbaikinya gimana. Kalau yang bermasalah di lubang sini ya, bukan yang di sini. Sini kan ini ada semacam ulir dratin loh. Kalau di sini, ini kenceng ini, bawaan original ini. Cuman pedah motornya tadi nggak mau hidup. Yuk, lidik-lidik area sini ternyata yang bermasalah. Ini nggak kenceng, nggak bisa masuk ke businya. Ini contoh. Buka dulu ya. Ini pedah motor Mio. Mio karburator atau Mio M3 boleh lah ya. Kalau penyakitnya sama boleh dicoba. Oke. Nyopot ini. Ini copot nih. Simpen dulu karetnya. Ini yang bermasalah yang di sini, Mas Bro. Ini businya ini, ulirnya belakang ini enggak bisa klep gitu kan, udah dipasang biasanya bunyi kan pertek gitu kan. Ini gini aja lepas karena nggak ada penguncinya. Untuk area yang sini aman tuh ya, ada apa ini, semacam kayak dratnya ini. Kalau ini yang rusak, guys, lain kesempatan lagi bahasnya. Untuk kali ini area yang ini yang bermasalah tuh, dibuka dulu ya. Ini pakai obeng minus tuh, dilihat di dalam ada semacam ulir minus, obeng minus ya tuh, kelihatan dalamnya, kelihatan kok ya. Buka aja kayak ngendorin baut. Nah. Dia kayak ngendorin baut itu loh. Ini sepeda motor Mio ya. Kalau yang lain mungkin beda lagi ya bisa. Mio yang karburator. Sip. Nah, ini dalamnya kayak gini. Ayo, benar kamar ya. Ini nanti masangnya gini boleh atau yang ini gini-gini boleh. Enggak usah diambil pusing kalau ini. Ini apa ya? Bisa dibilang kayak hambatan, bisa jadi ini. Sekarang fokus ke sini. Ini kan tugasnya yang buat, ayo genah gambar ya. Aduh, nah di sini. Kan di sini masuk sini. Nah, ini ada, harusnya ada pengikatnya. Ini enggak ada, ini hancur gitu. Saking kelamaan usia dari cangklong busi ini. Aduh, gemlerek. Nah, ini harusnya ngikat sini. Kretek, terkunci. Ini enggak ada kuncinya. Nah, ini bisa bikin dari kawat. Benernya bisa, kawat biasa juga bisa, atau apa ya, kawat ngecor itu bisa. Cuman ini apa ya, saya mau bikin dari ini. Ini snap ring buat ngunci pen ceher itu loh. Nah, ini kan kuat alot ini, kalau udah bentuk begini gini aja kenceng dia. Ini yes, bentuk pen ini ngunci nanti di sini. Ini posisinya. Nah, ini berarti ini di melengkungan ke sana, ini potong dulu. Potong separuh. Nah, ini kayak gini, dibentuk sedemikian rupa ya. Ini agak susah kalau dari knapring ceher, dari paper clip mungkin lebih udah dibentuk. Is ini dimasukkan lagi ke sini. Nah, ambil tang. Sip. Tuh. Ya, wis enak lagi. Percobaan ini businya dari sini masuk nih. Loh, bunyinya tertek-tertek gitu kan. Loh, nah ini fungsi lagi nih. Nah, aslinya gitu. Cuma kalau di Matic kebanyakan dua ininya. Ya, setelah sampai bikin dua atau satu, ini kasih contohnya aja. Sekarang pasang lagi. Nanti mau pire. Blok. Blok. Nanti pire. Oke, ini mau dipasang gini juga ya, boleh kok. Masuk ini ke tempat itu, pirnya dulu. Lalu ini apa ini? Hambatan lah ngomong-ngomongnya. Lalu ini terus dikencengi, kayak kencengi mur. Pakai bing minus ya, tadi kepalanya al minus. Di pas no.
Sip. Nih. Nih, bunyinya dengerin. Tuh kayak gitu, retak-retak nih. Ya. Ini enggak jatuh lagi ya karena kekunci. Ya, hasilnya simpel kayak itu doang. Yes, pasang lagi ke motornya. Dirakit lagi tadi tutupnya. Oke, ini kendaraannya. Untuk yang area dari koil ini masukkan dulu nanti puntir. Rasa sudah ngunci kayak dratnya tadi, ngunci. Itu hasilnya enggak main klep-klep doang, Mas Bro, enak puterane. Nah, gini wis masuk nomor. Rungok ono enggak ada suara kretek, nah iya bener. Loh, kretek. Nah, terus ditarik lagi itu enggak mudah. Nah itu berarti cangklong busimu wis bener lagi. Iya wis enak coba dihirup nih. Oke. Wis sekian ini dulu informasi kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu video selanjutnya. Selamat mencoba. Salam exo.